Presiden Federasi Catur Asia Sheikh Sultan Khalifah Al Nahyan secara resmi membuka ajang Java Chess Festival 2024. 546 pecatur amatir dan profesional dari 21 provinsi bersaing di 13 kategori pertandingan dengan total hadiah 325 juta rupiah. Dalam rangka memperingati HUT ke-79 Republik Indonesia dan Milad PW Percasi, Java Chess Festival digelar 17 hingga 23 Agustus di Jakarta. Ajang ini secara resmi dibuka Presiden Federasi Catur Asia, Sultan Khalifah Al Nahyan Sabtu siang. Java Chess Festival mempertandingkan 13 kategori mulai dari catur klasik, kilat, dan cepat, serta rentang usia 10 tahun hingga veteran. 546 pecatur amatir maupun profesional dari 21 provinsi, serta 3 negara, Vietnam, Filipina, dan Perancis berpartisipasi guna memperebutkan total hadiah 325 juta rupiah. Khusus bagi atlet nasional, ini juga jadi momen yang tepat untuk mematangkan persiapan jelang PON Aceh Sumut. Menggrab keluarga, anak-anak, gimana supaya mereka tahu apa sih, seperti apa sih catur itu, supaya mereka juga ingin coba. Setelah dibuka Presiden Catur Asia, duel antara Women Grandmaster Medina Wardah Aulia melawan wakil Vietnam, Women Grandmaster Foti Kim Pung, menjadi sajian utama penyelenggaraan hari pertama. Angga Nuriski, Kompas TV, Jakarta.